Beredar surat suara di Taiwan sudah tercoblos Ganjar Mahfud, TPN buka suara. Beredar di media sosial surat suara di Taiwan dalam keadaan tercoblos pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim pemenangan nasional TPN, Ganjar Mahfud buka suara. Dalam video viral yang dilihat, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2023, tampak dua orang pria memperlihatkan surat suara yang telah tercoblos, satu surat suara Pilpres 2024 dan satu lagi adalah surat suara Pileg 2024. Pada surat suara Pilpres 2024 sudah tercoblos di paslon Ganjar dan Mahfud. Deputi Kanal Media TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Karania Dharma Saputra menegaskan tak ada pihak Ganjar Mahfud yang melakukan pencoblosan surat suara tersebut. Sementara surat suara Pileg 2024 yang tercoblos di bagian PD Perjuangan. Perlu dipertegas, tadi kan pertanyaannya kok yang dicoblos Ganjar Mahfud. Yang ingin kami pertegas bahwa kami sudah mengecek bahwa itu tidak ada satupun dari pihak Ganjar Mahfud lakukan pencoblosan. Itu pertama, mohon itu dipertegas, kata Karania dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Karania menilai kubu Ganjar Mahfud yang justru selama ini vokal mempersoalkan kejanggalan peredaran surat suara. Ia lantas menuding ada pihak yang hendak memutarbalikkan fakta. Kedua, mohon teman-teman jangan lupa, kamilah yang mempersoalkan kejanggalan surat suara yang tiba-tiba kok beredar di Taiwan juga. Ini pertanyaannya adalah apakah ada pihak-pihak yang ingin membusukkan apa yang sebetulnya yang kami ungkap. Yang pertama ungkap dari pihak Ganjar Mahfud. Lalu kok sekarang beredar yang dicoblos kok Ganjar Mahfud. Silahkan teman-teman media menyimpulkan apa yang sebetulnya terjadi, tegasnya.